Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai spesifikasi HD785/7. Nomor 1 di sini ada dump body atau vessel. Kemudian nomor 2 ada rear wheel atau tayar belakang. Nomor 3 ada front wheel atau tayar depan. Nomor 4 ada turn signal light atau lampu hazard. Kemudian nomor 5 ada headlamp atau lampu depan. Selanjutnya kita masuk di area kabin untuk mengenal nama-nama dan komponen yang ada di dalam kabin. Nomor 1 ada dump lever yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan vessel atau dump body. Kemudian nomor 2 ada lamp switch, turn signal lever, dan dimmer switch yang ada di sebelah kiri dari steering wheel. Kemudian nomor 3 ada steering wheel. Selanjutnya nomor 4 ada mesin monitor atau EMMS, Electronic Monitoring Maintenance System. Kemudian nomor 5 ada retarder control lever. Nomor 6 cigarette lighter. Dan nomor 13 ada auto retarder atau ARSC set lever yang berfungsi untuk mengatur auto retarder sesuai dengan kecepatan dari kendaraan. Nomor 7 ada gear shift lever yang berfungsi untuk memindah kecepatan dari kendaraan. Kemudian nomor 8 ada parking brake switch. Nomor 9 akselerator pedal. Nomor 10 brake pedal. Nomor 11 secondary brake pedal. Nomor 12 ada dump lever lock knob. Selanjutnya kita masuk pada karakter display pada mesin monitor atau EMMS. Pada display monitor di sini terdapat service meter, odometer, reverse travel odometer, action code display, filter oil replacement time display, dan payload display. Selanjutnya, caution item yang ada pada mesin monitor atau EMMS. Nomor 1 ada seat belt caution lamp. Nomor 2 parking brake pilot lamp. Nomor 3 dump body pilot lamp. Nomor 4 emergency steering pilot lamp. Nomor 5 fuel level caution lamp. Dan nomor 6 adalah maintenance caution lamp. Selanjutnya, pada mesin monitor atau EMMS terdapat emergency stop item. Nomor 1, engine water temperature caution lamp. Nomor 2, torque converter oil temperature caution lamp. Nomor 3, retarder oil temperature caution lamp. Nomor 4, battery charge circuit caution lamp. Nomor 5, steering oil temperature caution lamp. Nomor 6, engine oil pressure caution lamp. Nomor 7, brake oil pressure caution lamp atau akumulator oil pressure. Nomor 8, tail caution lamp. Nomor 9, machine monitor option system caution lamp. Nomor 10, engine system caution lamp. Nomor 11, transmission system caution lamp. Nomor 12, retarder system caution lamp. Selanjutnya, pada mesin monitor atau EMMS terdapat pilot display portion. Nomor 1, engine preheating pilot lamp.
Nomor 2, retarder pilot lamp. Nomor 3, lookup pilot lamp. Nomor 4, headlamp, high beam pilot lamp. Nomor 5, tune signal pilot lamp. Nomor 6, shift indicator. Nomor 7, shift lever position pilot lamp. Nomor 8, power mode pilot lamp. Nomor 9, auto suspension mode pilot lamp. Nomor 10, auto retarder set speed indicator. Nomor 11, auto retarder ready pilot lamp. Nomor 12, exhaust brake pilot lamp. Selanjutnya, pada mesin monitor atau AMMS terdapat analog gauge. Nomor 1, ada speedometer yang menunjukkan kecepatan dari kendaraan. Nomor 2, ada engine tachometer yang menampilkan kecepatan dari engine. Kemudian nomor 3, ada fuel analog gauge. Nomor 4, ada engine water temperature analog gauge. Nomor 5, ada torque converter oil temperature analog gauge. Nomor 6, ada retarder oil temperature analog gauge. Selanjutnya, di dalam kabin operator terdapat beberapa switch. Nomor 1, ada starting switch. Nomor 2, lamp switch, tune signal lever, dan dimmer switch. Nomor 3, mesin monitor hub check switch. Nomor 4, hazard lamp switch. Nomor 5, night lighting dimmer switch. Nomor 6, power mode selector switch. Nomor 7, emergency steering switch. Nomor 8, parking brake switch. Nomor 9, AISS low switch. Nomor 10, auto retarder atau ARSC switch. Nomor 11, fog lamp switch. Nomor 12, set lamp switch. Nomor 13, yellow rotating lamp switch. Nomor 14, power window switch sebelah kanan. Nomor 15, power window switch sebelah kiri. Nomor 16, mesin monitor mode selector switch 1 atau 2. Nomor 17, cigarette lighter. Nomor 18, horn button atau klakson. Nomor 19, wiper window washer switch. Nomor 20, roam lamp switch atau lampu kabin. Nomor 21, ada exhaust brake switch. Sekian materi spesifikasi dan mesin monitor atau AMMS yang ada pada HD785-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.